Halo, selamat datang di channel Young Farmer ID, channel yang membahas segala jenis tanaman. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah tanaman yang biasanya diletakkan di dalam ruangan. Jadi ini dia, jenis Peperomia watermelon. Peperomia argyrea dikenal pula dengan sebutan Peperomia semangka atau Begonia semangka, dikarenakan tanaman ini memiliki daun yang menarik dengan corak variegata seperti kulit buah semangka. Tanaman ini termasuk dalam spesies dari suku siri-sirihan, yaitu Piperaceae, masih berkerabat dengan tanaman lada dan sirih. Tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, termasuk Bolivia dan Brazil ini, merupakan tumbuhan perennial tropis yang memiliki batang tebal dan berdaging dengan daun bercorak variegata. Peperomia argyrea menyukai kondisi lingkungan dengan intensitas cahaya matahari parsial. Tinggi tanaman ini sekitar 15 hingga 25 cm. Daunnya berbentuk bundar, warna daun hijau dengan variegata berwarna abu-abu atau perak. Pengembangan tanaman ini bisa menggunakan biji atau dengan stek batang. Dan tanaman ini juga bisa tumbuh dengan kita hanya menancapkan daunnya saja. Jadi tanaman Peperomia ini, cara pengembangannya itu sangatlah mudah dan gampang. Baik, itu dia tadi sedikit mengenai Peperomia. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.